Kan kita mau nyadap pohon karet, getah karet ya, atau latek. Ini pohonnya lumayan gede. Proses sadapnya adalah kita tinggal iris saja sebenarnya. Yang perlu diperhatikan adalah kemiringannya ini 45 derajat dan jangan sampai kena pohonnya ya. Begitu doang yang perlu diperhatikan adalah seperti barusan saya katakan. Langsung saja kita iris. Nah, irisnya cuma ditempelin seperti ini. Kita ikutin saja. Nah, kita ikutin irisan sebelumnya ini ya. Jangan terlalu tebal ya. Jangan terlalu tebal. Biar apa? Enggak cepat habis. Kalau tebal-tebal dia cepat habis sampai bawah, habis nanti ya. Ya, jangan terlalu tebal atau ketipisan ya. Kita lanjutkan lagi. Pohon ini pohonnya agak kecil nih. Kita buang dulu ini bisa ya, bekas getah yang kemarin yang enggak sempat ngalir ke bawah, dia beku di bidang sadapnya sini. Bisa kita kelendek, kita taruh di mangkoknya sadap ya, karena itu getah murni. Lanjut lagi, kita kelendek dulu. Kalau ininya yang beku di sadapan itu cuman sedikit ya, kita bisa hajar aja ya, kita langsung iris. Kalau banyak itu biasanya malah nyusahin kita proses penyadapannya kalau nggak diambil, nggak gelendek dulu ya. Sudah oke, lanjut lagi. Kadang ada yang keras ya, kulit karetnya kadang ada yang keras, tapi rata-rata itu adalah empuk, rata-rata empuk. Kita lanjut ke sini. Kita ambil atau enggak bisa, terserah. Kalau banyak ya eman-eman ya, sayang kalau enggak diambil. Ini ada airnya, buang dulu. Lanjut lagi. Ya, teman-teman, kita lanjut lagi videonya di penjelasan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.